Presiden Joko Widodo Jokowi menegaskan pemilihan kepala daerah pilkada serentak berlangsung sesuai jadwal pada November tahun 2024. Artinya tidak ada percepatan untuk pengajuan percepatan. Sehingga pilkada akan berlangsung pada November tahun 2024 ini. Ia pun menegaskan tidak ada percepatan mengenai hal ini. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan tidak ada percepatan penyelenggaraan pilkada. Tito menjelaskan, awalnya memang adanya wacana, apakah mungkin dipercepat? Namun secara waktu mepet dengan tahapan pilpres. Selain itu, Mahkamah Konstitusi MK juga masih menyidangkan perkara sengketa hasil pemilu tahun 2024.